28 peserta dan 2 penyelaras program Road to Annapurna Base Camp berjaya tiba di Annapurna Base Camp pada 3.22 minit petang waktu Nepal. Jajaran ke Annapurna Base Camp merupakan satu daripada jajaran trekking yang diminati pendaki yang berada pada ketinggian 4,130 meter dari aras laut. Terletak di tengah wilayah pergunungan Nepal, Annapurna Base Camp sangat indah ketika matahari terbit, terutama pemandangan dari Gorepani di pergunungan Pun. Kita ikuti laporan wartawan Ibrahim Diman yang mengikuti ekspedisi itu sejak 21 Oktober lalu. Program Road to Annapurna 2017 sampai ke kemuncaknya hari ini apabila peserta pertama tiba di Annapurna Base Camp pada pukul 3.22 minit petang dan saya menyusul pada pukul 3.35 minit petang dan diikuti oleh kumpulan-kumpulan yang lain sehinggalah jam 8 malam. Kesemua peserta telah tiba, 30 peserta tiba di sini. Cuaca ekstrim mencecah paras beku terpaksa kami hadapi, namun semua peserta telah pun bersedia dengan kelengkapan masing-masing, khususnya baju tebal, sarung tangan dan juga stokin yang cukup untuk menghadapi cuaca ekstrim ini. Keadaan pemandangan yang begitu cantik di Annapurna Base Camp ini, 7 puncak kesemuanya telah pun memukau kesemua peserta yang telah pun tiba di kawasan ini. Saya amat berterima kasih kepada Nadi Sehat kerana dengan Nadi Sehat kami semua dari pelbagai pekerjaan, umur dan kami semua dapat sampai ke puncak ABC Annapurna Base Camp ini. Dan cantik lah, tak boleh nak cakap. Memang cantik. Dan kita semua boleh buat apa yang kita perlu. Saya dah dapat menempuhi cabaran diri sendiri, which is to conquer ABC tanpa banyak training sebelum ni. So personal achievement, saya rasa amat bangga lah. Tapi dah sampai kat sini, perasaan terharu, overwhelming, dapat conquer something yang tak pernah saya capai. So kat sini bila tengok view tu memang berbaloi lah. Selain daripada itu, berjalan di atas salji, di trek salji merupakan satu lagi cabaran baharu kepada para peserta, terutama sekali menghadapi cuaca yang begitu sejuk dengan keadaan jalannya agak licin dan berbukit. Sesungguhnya, apa yang dilakukan oleh Pertubuhan Nadi Sehat ini telah pun berjaya menyentuh semangat semua peserta dan semangat masyarakat Malaysia untuk terus mengamalkan gaya hidup yang sehat dengan menyertai aktiviti riadah dan rekreasi. Sesungguhnya kalau mereka boleh, anda juga pasti boleh. Ibrahim Diman, Nurisham Ismail, Felix Lee, RTM.